Hadirin yang berbahagia, kita akan mengetahui achiever selanjutnya. Dan inilah videonya. Memilih pipa untuk instalasi air dan sanitasi dalam membangun rumah, bangunan maupun infrastruktur tidak bisa dianggap sepele. Penggunaan pipa berkualitas sangat diperlukan untuk menjamin saluran air dapat berjalan dengan lancar. Berpengalaman lebih dari 40 tahun, produsen dan distributor produk-produk solusi sistem perpipaan ini menghadirkan produk berkualitas dan lengkap. Didukung dengan 27.000 lebih ulasan di halaman internet dan 182.000 lebih pengikut halaman Facebook, membuat popularitasnya semakin melejit di tengah masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 untuk kategori pipa HDPE Vinilon. Selamat kepada Vinilon, dan kami mengundang kepada Bapak Teddy Sujanto selaku Manufacture Director PT Rusli Vinilon Sakti untuk berkenan menyampaikan speech-nya. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Infogram Media yang telah menganugerahkan kepada Vinilon sebagai digital popular brand untuk kategori pipa HDPE. Kami si Vinilon yang sudah berdiri 42 tahun selalu berkomitmen memberikan yang terbaik kepada customer-customer kami dengan kami mengembangkan dan selalu memberikan solusi yang sistem perpipaan di Indonesia. Juga kami selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produk dan sistem perpipaan dan juga memberikan solusi kepada customer kita supaya bisa memberikan solusi yang terbaik. Dengan komitmen ini juga kami sudah mendirikan saat ini Education Center Vinilon. Jadi kita mengundang customer-customer kita untuk memberikan wawasan dan pengetahuan sistem perpipaan dan juga teknik-teknik penyambungan untuk pipa HDPE. Itulah komitmen kami, dan juga kami selalu mengucapkan terima kasih kepada customer kami Vinilon yang selalu setia menggunakan produk-produk kami. Dan kami komitmen terus akan berkembang dan selalu memberikan yang terbaik kepada customer. Vinilon untuk Indonesia, dari Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Teddy Sujanto, dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ucapan selamat dari Bapak Tri Raharjo. Saya ucapkan selamat buat Vinilon telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2021 untuk kategori pipa HDPE. Terima kasih buat Pak Teddy Sujanto selaku Manufaktur Director PT Rusli Vinilon Sakti. Brand ini sudah berpengalaman, tadi disampaikan perusahaannya sudah 42 tahun. Ini merupakan sebuah angka yang sangat mature gitu ya di bisnisnya gitu ya. Terlebih menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, memberikan layanan terbaik buat pelanggannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Vinilon. Saya berharap penghargaan ini semakin memberikan kepercayaan konsumen dan Vinilon tetap menjadi pilihan untuk konsumen Indonesia. Dan tadi harapannya Vinilon dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia bisa tercapai dan juga tetap bertumbuh dan berkembang. Sukses selalu untuk Vinilon. Terima kasih Bapak Tri, dan kembali kita akan abadikan momen hari ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Teddy. Baik, kita akan hitung mundur dari angka 3, 2, 1. Terima kasih.